Sukan kita mulakan dengan perkembangan badminton. Mental dan fokus pemain Persatuan Badminton Malaysia, BAM, diakui terkesan dengan kemelut yang melanda BAM dan Li Zijia. Namun pengarah kerujuran latihan Persatuan Negara, Wong Chun Han berkata, beliau yakin ia tidak akan menjejaskan prestasi dan mutu permainan mereka, termasuk yang kini sedang bertanding di Kejohanan Badminton Antarabangsa di India. Jelas pengendali berusia 44 tahun itu, apa yang penting ketika ini adalah meneruskan program latihan bagi pembangunan pemain sedia ada. Jadi kita membina semua pemain kan, bukan hanya untuk of course selama Li Zijia berada dalam kita punya penjagaan, kita jaga dengan sepenuh komitmen, tapi bukannya kita mengabaikan yang lain. Jadi pun tidak menjadi masalah bahawa hanya sekarang kita akan mengalihkan tanggungjawab atau penelitian kita kepada pemain lain, yang sebenarnya kita selalu ini kita pun juga turut menjaga semua pemain. Jadi kita hanya teruskan kerja seperti biasa saja. Beliau juga menyambut baik hasrat Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo yang ingin mengadakan pertemuan bersama BAM dan Li Zijia. Tapi saya rasa mungkin dengan percubaan itu boleh perkara apa yang berlaku itu boleh lebih difahami lah oleh semua pihak, dan mungkin pendekatan yang lebih positif boleh dicapai lah. Beliau berkata demikian selepas menjadi antara pembawa baton dalam larian Queen's Baton di Putrajaya.